Sebagai pemrakarsa berdirinya Universitas Pembangunan Jaya, PT Pembangunan Jaya telah berdiri lebih dari 50 tahun dan telah berkontribusi kepada bangsa dan negara. Dengan memegang teguh profesionalisme, PT Pembangunan Jaya diakui sebagai perusahaan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dalam bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen dan desain, kontraktor, pariwisata, dan rekreasi. PT Pembangunan Jaya telah berkembang menjadi 17 unit usaha di berbagai bidang. Salah satu karyanya yang telah dikenal luas adalah Taman Impian Jaya Ancol, yang menjadi aset bangsa dan menjadi kebanggaan Indonesia. Kepedulian PT Pembangunan Jaya pada masa depan bangsa dan negara diwujudkan dengan membangun Universitas Pembangunan Jaya yang berkarakter dan berkualitas. Setelah sukses di pendidikan dasar dan menengah dengan Sekolah Pembangunan Jaya dan Global Jaya International School, PT Pembangunan Jaya melalui Yayasan Pendidikan Jaya mempersembahkan Universitas Pembangunan Jaya sebagai wujud kepedulian terhadap kemajuan bangsa. Upaya mendirikan Universitas Pembangunan Jaya diarahkan untuk mengisi the missing link antara rantai pendidikan dengan dunia profesi. Dengan metode belajar problem-based learning, para mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif agar menjadi pribadi yang unggul dan peduli, profesional yang berkualitas, memiliki etos kerja dan integritas yang tinggi, tangguh dalam menghadapi persaingan global, berwawasan luas, multi perspektif, dan memiliki spirit of entrepreneurship. Menjadi pribadi yang lentur dan berjiwa kepeloporan dalam menghadapi perubahan zaman. Menjadi pribadi yang mandiri, penuh tanggung jawab, dan bermoral mulia. Peka pada perkembangan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan, dan lingkungan hidup. Di masa depan, Universitas Pembangunan Jaya akan melahirkan insan-insan muda yang berdedikasi tinggi dan sanggup bersama-sama untuk membangun bangsa yang sukses dan berkarakter. Ciri khas Universitas Pembangunan Jaya adalah liberal arts, sustainable eco-development, dan entrepreneurship, yaitu berorientasi pada keterpaduan dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan manusia yang utuh dan humanis, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan, dan memiliki spirit of entrepreneurship. Kalau saya diminta menerangkan apa itu liberal arts, memang banyak yang bertanya. Program liberal arts itu sebetulnya menyiapkan lulusan kita menghadapi dunia yang terus-menerus berubah. Dan jangan lupa, perubahan itu makin lama makin cepat terjadinya. Dengan landasan seperti itu, kami di Universitas Pembangunan Jaya dengan ini mengajak semuanya untuk bergabung dengan kami. Keunggulan Universitas Pembangunan Jaya adalah membentuk karakter. Dengan pendidikan dasar, yaitu ilmu dan seni serta entrepreneurship, dipadu dengan pengetahuan mengasah kepekaan terhadap lingkungan masa depan, para mahasiswa dipandu untuk memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. Beasiswa hingga 100% bagi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi gemilang. Kesempatan meraih dual degree dan pindah jurusan. Mahasiswa dapat mengikuti 2 program kuliah dan dapat memperoleh 2 gelar sekaligus. Untuk menjamin mutu akademik, UPJ bekerja sama dengan UI, ITB, dan UNPAD. Mahasiswa dapat magang di perusahaan Jaya Group. PT Pembangunan Jaya banyak memiliki perusahaan dan proyek, sehingga mahasiswa dapat magang pada setiap proyek di perusahaan Jaya Group. Jaminan kerja di perusahaan Jaya Group. Bagi beberapa lulusan terbaik, terbuka peluang besar untuk diterima di perusahaan Jaya Group dalam bidang usaha properti,
konsultan manajemen dan desain, kontraktor, pariwisata dan rekreasi. Fasilitas Universitas Pembangunan Jaya. Laboratorium dengan peralatan dan teknologi canggih, serta fasilitas laboratorium lapangan berupa proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Jaya. Perpustakaan dengan koleksi buku lengkap dan suasana nyaman untuk memberikan dukungan referensi bagi para mahasiswa. Selamat datang di Kampus Masa Depan Universitas Pembangunan Jaya yang akan melahirkan generasi yang berintegritas tinggi dan tangguh dengan spirit of entrepreneur serta sustainable eco development.